Rumah panggung itu berwarna hijau terang. Berada di Jalan Arnan, sebuah jalan kecil di Berandan yang letaknya tidak jauh dari kantor camat Babalan Langkat. Sewaktu memasuki rumah tersebut, suasana yang nyaman langsung menyambut Anda. Tampak beberapa potong kain batik dipajang di sisi-sisi dinding rumah. Rumah itu merupakan galeri sekaligus tempat pembuatan atau workshop batik Melayu. Galeri itu bernama Kampung Batik Berandan. Workshop ini memiliki 13 pekerja perempuan yang berasal dari kampung sekitar. Kampung Batik Berandan memiliki dua metode pembuatan batik dengan corak khas Melayu, yakni batik tulis dan cetak. Tempat ini bisa menghasilkan minimal 50 lembar batik cap per bulan dan 10 lembar batik tulis. Ukuran potongan batik pun bervariasi. Ada yang 2 meter hingga 3 meter. Dan harga kain batik paling murah berharga Rp250.000 untuk batik cap dan yang termahal Rp2.000.000 untuk batik tulis. Kampung Batik Berandan kini memiliki 100 corak batik khas Melayu. Corak batik yang paling diandalkan adalah corak Berandan. Corak ini tampak bergambar kilang minyak dan kuda laut. Di bawah rumah panggung, tampak para pengrajin batik sedang bekerja. Bagian bawah panggung nampak sudah ditutupi dengan dinding-dinding dan disulap menjadi bengkel batik. Proses batik cap dimulai dengan membentangkan kain putih di sebuah meja, lalu kain pun dicap dengan canting cap yang berlumur dengan lilin. Cara kerjanya seperti stempel yang biasa kita lihat. Kain dipenuhi dengan cap yang sudah bercorak, kemudian kain pun dicuci untuk membersihkan sisa lilinnya. Selanjutnya, kain dijemur, dan setelah kering, kain langsung direndam dengan pewarna kain untuk mendapatkan kombinasi warna dan corak yang cantik. Sementara itu, pembuatan batik tulis memiliki proses yang agak rumit dan membutuhkan kesabaran dan ketelitian penuh. Pertama, corak atau pola digambar di atas lembar kain putih dengan pensil. Kemudian, pola-pola kecil tersebut dicanting menggunakan lilin. Dan kemudian, pola-pola tersebut diwarnai satu persatu. Selanjutnya, proses akhir batik tulis sama dengan batik cap. Para pekerja yang notabene ibu rumah tangga tersebut memulai pekerjaannya dari sekitar pukul 9 atau 10 pagi dan pulang pada pukul 5 sore. Biasanya, para ibu-ibu tersebut berangkat kerja setelah menyelesaikan pekerjaannya di rumah. Pemilik Kampung Batik Berandan, Danny Rose, menyebut galeri dan bengkel tersebut merupakan sebuah inisiatif untuk meningkatkan produktivitas serta membuka lapangan pekerjaan di sektor ekonomi kreatif bagi masyarakat. Saya ingin memberdayakan terutama teman-teman sahabat-sahabat kecil saya masa lalu, juga saudara-saudara saya tentu saja, untuk bisa memberdayakan mereka berguna secara ekonomi, gitu ya. Mereka bisa mendapatkan hasil dari pekerjaan mereka, bisa berdaya guna, bisa menjadi seorang yang ekonomi kreatifnya bangkit kembali, gitu ya, bisa menjadi ibu rumah tangga biasa yang awalnya hanya ibu rumah tangga biasa, tetapi bisa memiliki keahlian, skill dalam hal membatik. Juga mereka bisa mendapatkan, merasakan manfaatnya, mereka bisa membantu keluarga mereka, mereka bisa mendapatkan pendapatan, dan bisa menaikkan perekonomian keluarga. Itu sih cita-cita awal saya. Jadi pada tanggal 13 Agustus saat itu di tahun 2021, tepatnya 13 Agustus itu adalah sejarah juga, yaitu Berandan Bumi Hangus.
di mana sejarah masa lalu pada 13 Agustus 1945 Belanda pernah dibumi hanguskan saat itu oleh para pejuang kita yang ingin kota pengambilannya kota minyak itu jangan sampai diambil oleh penjajah, maka dibumi hanguskan tambang minyaknya. Jadi saat itu makanya motif-motif saya saat ini juga banyak bercerita tentang tambang minyak tentu saja. Ada di sini ada kuda laut, di sini ada motif tambang minyak. Ini motif tambang minyak, ini bercerita tentang tambang minyak masa lalu, ada udara, ada kuda laut, ada tambang minyak, ada air. Karena masyarakat Pangkalan Berandan terutama sebagian besar saat ini adalah nelayan, jadi saya juga bercerita tentang ekonomi dalam masyarakat. Harapan saya pastinya saya berharap suatu saat nanti Kota Pangkalan Berandan tetap akan dikenal dan dikenang oleh sebagian masyarakat yang ada di Indonesia tentu saja lewat batik.